buangkan botol itu. Sudah, mari kita balik. Setiap masyarakat dunia mempunyai kepercayaan kuno terhadap hantu-hantu yang kemudian diturunkan secara lisan sebagai mitos. Garapan mitos ini disulamkan sebegitu rupa dengan asas agama animisme. Penyebaran mitos ini sejak berzaman-zaman telah berjaya untuk memasuki ke ruang bawah sedar manusia. Jelmaan hantu pula akan terbentuk mengikut kemampuan suatu bangsa itu. Contohnya, Hang Nadim. Dia berperanan untuk menyampaikan idealisme. Begitu juga dengan King Arthur atau Robin Hood. Ini mitos yang positif. Tapi kita anggap sebagai mitos yang negatif ialah Dracula, Pontianak, hantu dan sebagainya. Ini mungkin ada tersirat idealisme di sana. Kerana manusia, iaitu kita semua, juga perlukan sedikit perasaan takut dan gemetar untuk survival. Baru ada pergolakan tamadun. Kampung Silan Tiga ni jauh ke dari sini? Tak. Taklah jauh sangat. Mei keturunan Papa Nyonya ya? Ha, kalau ikut cerita mak saya, macam itulah. Wow. Ha, sebenarnya kami satu-satu keluarga Cina di Kampung Silang Tiga tu. Cik Lian tinggal di mana? Oh, duduk hotel. Kau dah menjerit ke apa? Bukan menjerit, merau. Bukan kata tahu. Ah, ni. Botol ni. Botol ni boleh selesaikan masalah kau. Tengok. Tengok botol-botol. Rumah sewa tu di sana, Cik Dian. Kita nak jumpa tuan rumah bila? Nanti saya kenalkan pada Cik Dian. Baiklah. Up.
Genggam. Kuat. Up. 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 Besarnya. Semua rumah sewa Pak Jonet besar ke? Rumah ni bukan rumah sewa. Rumah ni rumah pusaka Pak Jonet. Tak pernah Pak Jonet sewakan. Tapi kalau dengan Cik Dian ni, rasa macam keluarga pula. Tanah sawah ni siapa punya? Oh, tanah sekeliling sawah ni. Ah, Pak Jonet yang punya. Oh. Cik Dian, pasal rumah sewa. Tak sewa pun tak apa. Apa Pak Jonet? Tak ada apa. Menurut cerita Mei, di Kampung Silan 3 ni pernah berlaku kejadian orang minyak. Saya perlu mengupas segala idealisme penduduk kampung ni mengenai kewujudan mitos. Tapi ada juga di kalangan masyarakat menganggap jelmaan mitos-mitos ni seperti membantu dalam menyelesaikan masalah dan musibah. Saya yang tak pernah takut dengan gelap dah rasa curiga dengan setiap bayang. Siapa pemuda itu? Saya kena beranikan diri untuk jumpa dengan dia. Tan Spider yang datang. Kau ni. Ha, ambu-ambu anak mak. Amboi, amboi, amboi. Cantiknya anak ayah dengan mak sama je cantik. Mestilah anak siapa kan? Ah, jangan make up lama-lama ni. Orang tunggu kat bawah. Cepat sikit eh, mak dengan ayah tunggu kat bawah. Jo. Ha? Ha. Ipuri tani apa lama hutan? Enangga. Ha? Yang ke pun hidupan enggak? Ayah. Enangga, dua bang enggak? Dah. Enak aja ungli ke. Kuti bota puna mari yo ingi yo ingi sutik dulu kengga. Ni wahaya muda. Anda sani payah, awang kudali gupti nge warang. Vandana vetchikya, uri periyya project maso kudukkudu ni ullapo. Sari, katta dinga, ulluku pora. Sila makan. Tambah lagi sambil dengar lagu. Ha, sedap tu, tambah. Meriahnya majlis pertunangan hari ni, abang. Ini baru majlis pertunangan, belum majlis perkahwinan lagi hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wil. Eton mana? Ada dekat rumah. Oh, ya. Apa duduk
Malam ni ada ke? Ini malam baik punya. Ha, apa-apa hal kau pergi makan dulu. Ha? Meleram aku. Macam apa? Silakan kerana datang. Apa khabar, Kak? Ya. Sila masuk. Cepatlah. Siapa lagi yang mau datang, Abang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak je, Asyik? Dia tu kalau dengan topi koboi dia dengan motor besar kepekanlah dangdut. Ya Allah, awak ni. Ada dah bawa koboi ni semua. Oh, yang ni janda anak seorang ni. Yang ni janda anak dua. Yang belum ada apa-apa. Yang ujung tu janda beras. Syukur dah tu. Biasa ni. Sila. Terima kasih. Terima kasih. Banyaknya. Wah, betul eh. Sempena majlis pertunangan anak saya, saya hiburkan anda semua dengan kumpulan kegemaran saya. Kumpulan yang digelari oleh anak-anak muda sekarang ini. Kumpulan Spider! Spider! Sila, makan! Jemput! Jangan malu-malu, jemput! Haa, sana dulu, tambah! Dia panggil kau lah. Tak nak lah. Hey. Cepat sikit. Dah lama ni. Tunggu. Teropong. Air masak, panas semua lega. Kalau tak ada siramu tak guna. Tunggulah kejap. Tunggu sampai bila? Kalau karupan merajuk, tak bagi nombor. Sampai bila pun kau tak berbini, Baroy? Ingat. Aku dah booking. Itu awek. Alah, jom. Janganlah kau suka.
tadi dah lepas keluar. Tengok tadi, montok, montel, memang kena dengan tes aku. Ini, adik-adik banyak kena cepat balik. Nak pergi rumah kurapan lah. Kau ingat, kurapan ni boleh percaya? Ni, kau renung mataku. Aku renung mataku ni tak ada buras. Cik kurapan ni apa cerita? Mengikut dalam sejarah, dia ni pembelok pembelik. Macam inilah, Pak Roy. Ni, Sanik Mem Muhammad. Minggu depan aku sign. Selamat pengantin baru. Yeah. Dia nak tahu lebih lanjut, tanya dia. Pasal orang minyak? Kenapa? Tak ada. Orangnya macam... Orangnya handal. Takat tiba orang. Jangan nak cuba. Kenalkan Cik Dian, yang ini pembantu Munir. Khabar? Yang ini Munir. Munir, yang ini Cik Dian. Dia dari IPT. Dia datang sini buat kajian. Apa khabar? Oh, kat sini rupanya. Amboi, bukan main lagi. Aku suruh pijak kepala dekat rumah, rupanya kau kat sini ya. Nanti kau nanti. Dah nak balik dah. Iyalah Syabat. Abang! Abang ni gatal kau ni. Dulu sama saya, tak sudah abang kau. Tak gatal. Saya demam kat rumah. Tak tahu aja, tak tahu. Ha, kau ada. Kau ni, laki aku pun tak terai. Apa lagi Tawil tu buat? Tak habis-habis perangai lama. Dia memang macam tu. Tak habis-habis perangai dia macam itulah. Buat susah orang je. Sudah balik! Balik! Ya, dia. Ayuh, sakit. Kau boleh apa yang kata ni? Kau datang ke rumah. Cik Dian, kalau nak tahu lebih lanjut lagi pasal ku, tinggal ke rumah. Karupan! Mr. Karupan! Karupan! Mr. Karupan! Karupan! I want to tire. Mr. Karupan. Sorry. Sorry, Mr. Karupan. Ini saya punya kawan, Pak Roy. Dia mau kahwin. Dia mau minta tolong. Dia mau minta nombor juga. Hah? Mana nombor? Tak ada guna punya orang. Kalau mak kaya, mesti mak kerja rajin lah. Baru boleh kaya. Tak ada shortcut. Ada paham? Pagi tadi awak cakap, awak punya kawan sakit. Saya mau tolong. Amin apa, amin nenek, amin datuk, amin cucu, semua saya kenal. Awak ingat siapa? Okay. Semua kuat sombayang punya orang, ha? Ini hidup mati, ha? Ini Tuhan Allah tulislah. Ha? Rancang betul-betul baru bantet, ha? Harap wadah. Enak. Sos. Jangan, nenek, itu sepagat. Projek tak, projek. Ha? Nana, bicara, ha?
Roy, Roy, tunggulah Roy. Takkan nak merajuk pula. Betul aku rapang tu kata. Kalau tak ada jodoh, tak ada jodoh. Habis cerita selesai masalah. Bukan apa-apa Roy, aku nak tolong kau. Manalah aku tahu malam ni kalau patut nak bersyarah pula. Bukan salah kau pun. Tapi untuk menyelesaikan masalah kita. Yalah Ustaz Baroy. Saya berjanji tak nak bohong lagi. Dengar sini Ustaz. Selain Ustaz Duda, takkan kahwin, saya pun tak kahwin. Iyalah sampai bila-bila. Aku tahu kau tak bersalah. Untuk menyelesaikan masalah kita. Apa kata? Kita humbang ini botol ini. Habis cerita. Selesai masalah. Biasa tu. Maafkan Pak Jonet. Yang Cik Dia nak tahu pasal orang minyak ilmu gaib tu kenapa? Ah, oh, kebetulan. Ada kena-mengena dengan kuliah saya. Pak Jonet baca lain pula. Mesti ada cerita di sebalik cerita. Ah, tak. Saya dengan opah saya rapat. Masa opah saya meninggal dulu, orang kampung sampai buka bumbung. Mak saya cakap dia pakai pemanis. Itulah orang kita sekarang ni. Nak pakai pemanis. Ha, seri muka, mandi bunga, macam-macam lagi. Sebenarnya benda-benda tu semuanya berlapik. Berlapik? Apa tu? Ada makhluk halus. Macam Cik Dia ni ha? Dah lah cantik. Tak pakai bedak pun nampak cantik. Tak, saya hanya buat kajian untuk... Tak kisahlah semua tu Cik Dian. Saya simpan cerita ni lama-lama pun jadi rahsia, tak ada faedahnya juga. Ha, cerita orang minyak tu memang ada. Munir ni lah yang menangkapnya. Tak percaya, tanya dia. Ajalah Munir, keluarkan semua. Biar lapang dada kau. Bukan salah kau. Malik Kumbu, siapa tak kenal dia? Dahlah tu. Ilmu yang ujung dan telus itu hanya dapat dipegang oleh seseorang saja. Ingat, inilah adat dunia ilmu persilatan. Faham tu? Faham tu, Guru. Ah.
dengan kau ni tak sampai-sampai lagi ni, Munir. Yang depan tu, dekat dah. Kenapa, Malik? Aku tertinggal balik aku lah, Munir. Kau nak aku tunggu ke ataupun nak berjalan dulu? Kau pergi dulu, nanti aku datang. Okeylah. Sejak pembunuhan Tok Guru, Kampung Silang Tiga diganggu oleh lembaga misteri Orang Minyak. Thank you.
Tak sangka mitos yang saya fikirkan selama ni, rahsia yang saya cari-cari terbongkar juga. Orang minyak memang pernah-pernah wujud. Macam mana, Imam? Ada caranya kita boleh selesai. Ini semua perkara yang berlaku malam tadi, Pak Imam. Macam mana boleh lepas tiga sekaligus? Anggaplah ini satu takdir dari Tuhan. Tiada sebesar zarah pun yang Tuhan tak tahu. Habis, saya nak buat macam mana, Imam? Yang penting sekarang ni, awak carikan dia jodoh. Runding dengan dia, biar dia faham. Untuk dijadikan Cina buta. Kalau dia tak mau lepaskan isi saya, macam mana pula? Pasal itulah saya cakap tadi. Cari orang yang boleh dipercayai. Cari orang yang paling dipercayai. Macam saya.
rumah aku, eh? Tolong apa? Tolong kahwin. Kahwin siapa? Kahwin dengan isteri aku, tahu? Kak Itun. Kak Itun. Itun. Saya bukan tak tolong. Saya belum nak kahwin lagi. Lagipun, saya dah ada yang punya. Saya ingat, suruh baru je lah. Aku bukannya tak percaya si Baro itu. Tapi, Baro itu duda. Ha, kau ni bujang. Ha? Berapa hari? Sehari. Sehari? Sehari semalam aja. Aduh. Sari, eh? Masaya ale pole. Janganlah sekali korang nak dulu buat rasa. Yari. Ah, Encik Karpan. Oh, Mei, ya. Wah, 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 wah. Ah, Mei, apa khabar? Apa khabar? Ah, ada baik, ada, ada baik. Khabar baik. Ni apa hal? Encik Karpan, saya nak minta tolong sikit. Ha? Tapi bila saya pergi kat rumah, Encik Karpan tak ada. Tapi saya rumah juga ada, Mak. Oh, sebenarnya kawan saya, Cik Dian, nak jumpa Encik Karpan. Tapi mana itu perempuan? Dia tak ikut saya. Dia kat rumah, ada hal sikit. Ayuh, awak mesti mak bawa itu perempuan lah. Saya tengok itu perempuan, baru saya boleh buat. Kalau tak nak tengok, susah nak buat, Mak. Okey, kalau begitu, nanti malam saya bawa dia. Boleh, malam bawa. Kita jumpa malam nanti, ya. Boleh, boleh. Terima kasih. Boleh, boleh. Apa comel kan dia ni. Mari. Duduk. Jangan takut, duduk. Awak cakap ini perempuan lah. Mana cantik ni orang putih? Ini Cik Dian, pensyarah Mei. Ya. Pensyarah? Pensyarah? Apa tu pensyarah? Cikgu. Cikgu. Ada masalah? Cik Karupan. Sebenarnya kita nak minta tolong pasal pasal warang minyak punya cerita. Oh, warang minyak. Itu saya tak tahulah. Bila saya sudah turun, saya cakap betul, ada kata-kata itu saja. Adik, balik kau ni. Alu bentar gelap, jenna mana-mana. Saya kasih turun, ha? சாசனா போட்டல்ல போட்டு அடைச்சிடுவான்டா ஆனா இவன் எவனோ உடம்புல எண்ணெய பூச்சிக்கிட்டு ஓடுறான் புடிச்சா வலிக்கிக்கிட்டு போயிருவான்டா இவனை போலீஸ்காரன் தான் சுட்டு பிடிக்கணும் நீ அவங்கள்ட்ட சொல்லு ஹலோ அந்து அந்த ஜீன்களும் சாமி புள்ளை தங்க மாசு போத்தோல்டாலாம் தப்பிடியா உரமியா சாமி தமிழை தங்காட்டிய லிச்சின் லகி பாய் அவர் ரிப்போர்ட் போலீஸ் தேவளை தேமா சொல்லிட்டேன் சாமி மலை ஏறேன் சாமி சொல்லு மலை ஏறேன் சாமி நாய் புக்கி அடி போயா சின்னையா போயிட்டு வாயா சின்னையா போயா சின்னை அப்ப மச்சான் என்னாச்சு சாமி வந்து சொன்னுச்சு சாமி Elang kata sulit kan? Orang ada dengar apa Sami cakap? Sekarang pergi report polis. Cik Karpen, berapa bayaran dia? Tak payah. Saya tengok Adem yang muka pun banyak baiknya. Hari ini pergi yang pecat. Balik. Terima kasih. Baliklah. Sami. Sami. Yenna dah. Kosong-kosong dulu. Ngelepur je ke wemu dia. Ade, yang kere gitu ya, wera dah. Mm-hmm.
Abang, kalau sampai bila-bila kita macam ni pun tak apa. Ha? Sampai bila-bila? Abang tahu tak? Abang Haji tu sebenarnya betul ke? Nanti abang urut betul-betul tau. Pakai minyak lagi bagus kan? Wanginya. Apa ni, Mang? Torchlight. Oh, salah pegang. Rosie, kasi jangan lupa tau. Bye. Eh, okay, kau bye. Ni baru je balik kerja, ada jalan-jalan kau esok. Jom, jom, jom dah, kita balik. Kau tahu tak kampung ni kecoh macam mana? Panjang jalan kau. Kalau terjadi apa-apa dekat kau, bapak kau nak minta hal kau ke? Rosie, ke mana kau nak pergi nak pagi esok? Mak risau sangat tentang kau, nak. Hai, nak pergi beli hadiah lah, Mak. Pergi pagi-pagi sikit. Aku cari hadiah lawa-lawa, hadiah murah. Nanti tak adalah orang pandang kita rendah. Hei, tak payah nak berde-berde tu. Masa Mak punya hari jadi dulu kan, Mak cuma makan telur rebus dengan pulut kuning saja tau. Hei, budak-budak sekarang ni tak nak dengar langsung kata orang tua-tua. Thank you.
bunuh aku, syaitan. Kau janji dengan aku macam-macam, tapi satu pun kau tak pernah tunaikan. Kau ingat dengan betapanya kau berdapat ilmu? Aku nak beritahu pada kau, dalam dunia ini semua ilmu ada pada Tuhan. Bawa sikit pada Tuhan, aku. Aku boleh bagi kau ilmu, tapi bukan sekarang. Keris ini itu hadiah untuk kau. Jagalah baik-baik. Malik, badik ini itu hadiahkan kau badik ini. Ambillah. Walaupun Munir yang terpilih, namun perbezaan antara kamu berdua lebih kecil dari sekecil kuman. Sama saja. Ingat, inilah adat dunia ilmu persilatan. Dan aku harap kamu berdua jangan sekali-kali lupa dengan sumpah dan janji kamu. Kalau kamu sesat, ada jalan pulang. Faham tu? Aku tertinggal badik aku lah, Munir. Ah, kau nak aku tunggu ke ataupun nak berjalan dulu? Ah, kau pergi dulu, nanti aku datang. Ah, okeylah. Siapa? Aku, Malik. Syaitan. Syaitan. A'udzubillah minas syaitanir rajim. Kau tahu ke bahasa Arab? Aku datang nak tolong kau, Malik. Punyalah banyak manusia dekat muka bumi ini. Aku pilih nak tolong kau. Tapi selesai. Kau lupa semua kitab-kitab kau, ilmu kau. Siapa kata saya tak jahat? Ha? Bismillahirrahmanirrahim tu maknanya apa? Kau tak tahu ke? Aku tahu. Kenapa? Kau dengar cakap aku ni. Dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan baik, jalan jahat. Semua jalan ini nak ke mana? Apa kau cakap ni? Tapi jalan kau tu salah. Macam mana yang kau tahu salah? Kalau kau nak buat baik, kau buat. Tapi kau tak dapat apa-apa pun. Kau tu anak bungu. Tak berharta. Berguru pun kau tak kata. Habis kau nak aku buat apa? Kau dengar. Kau dengar cakap aku. Kau bunuh saja orang tua tu. Ha? Nampak saja kau bunuh. Dia kau jual.
pasal aja ada tiba. Kau bunuh. Malik, nampak tergesa-gesa ni. Apa hal? Saya tak puas hati, Tok. Malik, aku anggap kamu berdua ni sama saja, Malik. Kalau sama, kenapa Tok tak serahkan ilmu tu pada saya? Itu bukan bahagian kau, Malik. Tok dah tak serahkan ilmu itu pada saya. Macam mana nak jadi bahagian saya? Memang susah nak bercakap dengan kau, Malik. Tok Guru. Apa dia? Memang betul apa yang syaitan cakap tu. Tok Guru tak tahu apa-apa. Tok Guru tak pernah tahu isi hati saya. Astagfirullahaladzim. Mujab. Tok. Saya nak minta maaf. Kau sempat tunggu kejap. Bagus, Malik. Bagus. Macam inilah anak murid aku. Bila aku suruh bunuh. Aku akan jadikan kau manusia yang terhebat dalam dunia. Lepas ni, kau kena pergi rogol 21 anak gadis. Kononnya, selepas aku rogol 21 orang perempuan, aku akan jadi lebih hebat, lebih perkasa dari guru aku. Tapi mana? Kerana kau aku korbankan untuk guru aku. Aku korban dengan persahabatan aku. Yes!
Selama bertahun-tahun aku dikurung dalam botol. Kemana kau pergi? Aku ada, Malik. Aku sentiasa bersama kau. Apa yang aku dapat, syaitan? Aku hanya dijadikan alat. Aku jadi makhluk hina. Aku hina, syaitan. Aku hina. Ingat, Malik. Kau dah lupa janji kau pada aku, Malik. Kau kena tunaikan janji kau dengan aku, Malik. Tidak! Ingat, Malik. Tidak! Kau mesti tunaikan janji kau dengan aku, Malik. Ingat, Malik. Ingat. Kena ikut arahan aku. Ada 7 orang lagi anak gadis yang akan jadi mangsa kau. Selepas itu kau akan jadi manusia yang terhebat dalam dunia ini. Ya Allah, apa dah jadi orang kampung ni? Ya Allah, kenapa ni? Apa dah jadi dekat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah jadinya? Malam tadi ke? Kau jaga anak kau, Timah. Sabarlah, Mat. Waalaikumsalam. Anggaplah ini sebagai satu takdir dari Tuhan. Sabar ya lah, yo. Ha. Habis tu, macam mana? Begini. Kita kumpulkan orang-orang kampung. Kita semua ke rumah Tok Ketua hari ini juga. Macam mana? Ya. Ya. Setuju kau? Ya. Setuju. Kau setuju? Hari ini juga. Boleh. Hari ini juga. Malam ni kita mesti jumpa. Malam ni kita jumpa. Sabar. Ya ku inang kono. Hari ini ada mangsa, tak tahulah siapa yang kena. Ah.
Kali ini api loreng minyak dia kalah dengan 5 nipis. Potong-potong 5 nipis dihiris-hiris. Muda cantik tapi sakit. Hampir tempurung kepala, tempurung kelapa, hampir bunga. Ya, 2-3 jenis, tak kira apa warna, masukkan air. Tak cukup kuat, tambah lagi air. Ya, bagi selera orang minyak makan. Tahulah dia, ya siap sudah makanannya, barulah kita beli obat. Ya, sabar. Apalah datang bertiga, kalau datang seorang kan wak yang jadi orang minyaknya. Minyak apa, minyak urat kan, minyak lintat apalah. Wah main kasar ya. Coba lagi ya. Macam gitulah, penan aja dapat duit belum tentu lagi. Alah, tak apalah. Ya, untung-untung tak apa bayaran dapat orang ya. Nah, sekarang urusan wadah selesai. Ini anak boleh bawa pulang. Enggak perlu risau apa-apa. Wah, ada urusan yang lebih besar lagi. Nah, dengan orang minyak. Yang darat pulang ke darat, yang laut pulang ke laut. Ada meremang nih, ada nih. Ambil bunganya dulu, pokoknya kendian. Kiri, nanti depan. Lagi, kiri, depan. Ya, baru kita mulakan. Cis, orang minyak. Aku tahulah asal usulmu. Dari tanah menjadi air, dari air menjadi angin. Embun menitis di ujung jantung pisang, menjadi santapan Sang Hanoman. Sari menitis di ujung daun pisang, menjadi habuan kau makhluk. Keluarlah kau si pedebah orang minyak. Hei, keluarlah kau. Nah, orang minyak dah tak berani nak keluar. Dia takut sama wak. Kita semua selamat. Nah, kok dengan wak pun takut? Kenapa lari? Ada apa? Nah, selamat pun takut kenapa? Sanoman, wak tahu asal usul kau. Dari tanah menjadi api, menjadi angin, menjadi air, menjadi sari daun pisang, menjadi santapan Sang Hanoman. Yang tadi itu wajibmu pantunnya syair. Nasib baik dia yang lari. Kalau tak lari, nanti wak yang lari. Bukan kawin betul. Kawin main-main. Tawin. Macam kucing jatuh anak. Kulu kiri. Demam.
pandan muka dia. Aduh, pintar tu nak aku. Dengar sini. Kampung kita tak boleh dibiarkan. Pak Donet panggil kamu semua kerana nak mengajak kamu menjaga kampung kita. Mulai malam ini, Si Berbah, Malik Kumbo, kita tangkap banyak mangsa anak-anak gadis kampung kita. Kita tak boleh berdiam diri. Biar putih tulang, jangan putih mata. Kamu buat kumpulan, kawal kampung kita. Rumah Pak Jonet ni jadikan pusat tempat kita berkumpul. Semua setuju? Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Betul kalau malam ni lah. Lambat betul diorang ni lah. Ah, tu dia. Ya, ah, tu dia. Lalu sangat lambat ni tadi. Dia ni lah. Amat tu lah. Ni minum air ni dulu. Minum. Nah. Betul malam ni. Tolong. Aduh. Ada orang menjerit. Suara tu dari sana. Rasanya dari rumah Pak Isyam tu. Rumah Pak Isyam. Mesti kita jual minyak. Engkau, aku, engkau, Hasan, semua bagi orang kampung. Pergi, pergi, pergi. Cepat. Ya Allah, Sarina, Sarina. Cepat, aku dengar suara dia datang dari sini. Cepat. Pak Isyam, buka pintu Pak Isyam. Nanti. Pak Isyam. Nanti. Pak Isyam. Kenapa ni? Saya dengar ada suara menjerit datang dari rumah Pak Isyam ni. Mana ada? Aku tak dengar apa pun. Betul. Betul Pak Isyam. Kita orang dengar suara tu datang dari arah rumah Pak Isyam ni. Tak ada. Dalam rumah ni semua selamat. Dah, kau pergi balik. Pergi. Pergi balik. Cepatlah. Kita cari tempat lain lagi eloklah. Betul aku dengar. Yelah, aku pun dengar juga. Zarina. Bangun, Rina. Tengok Mak Rina bangun. Rina buka mata. Zarina. Apa tengok, Mak. Bangun, Zarina. Rina bangun. Rina bangun. Apa tengok, Mak. Rina. Ingat. Zarina. Zarina. Rina. Dengarkan saya, Rina. Ini rahsia kita. Thank you.
Munir patut lebih berperasaan. Ini kampung Munir. Yang diperkosa tu orang orang kampung Munir, jiran Munir. Tergamak Munir. Kenapa diam ni cakap sesuatu? Ini kali pertama dia percayakan seseorang. Dan orang itu adalah Munir. Dian harap Munir akan ubah fikiran dan bertindak sebelum terlambat. Itu saja permintaan Dian. Aku tak pernah simpan apa-apa dendam dengan kau, Munir. Kau yang cari masalah dengan aku. Sanggup kau kurung aku dalam botol, kan? Eh? Aku buat semua ni kerana kau dah melampau. Melampau? Aku tak buat apa-apa kejahatan pun. Minum arak? Tak. Berpoya-poya? Tak pernah, Munir. Membunuh? Baru sekali. Itu pun sebab orang tua tu dah nak mampus. Aku cuma tolong mampuskan dia dengan cepat. Rogol baru 19 orang. Biasalah. Macam orang pergi cari pelacur. Kau ingat semua pelacur tu tak suka? Dia orang seronok, Munir. Sebab tu perempuan-perempuan tu mata ke atas. Tak cakap apa-apa. Malik! Apa Malik-Malik? Hey. Aku cuma perlukan dua orang aja. Dua orang perempuan. Lepas tu, dunia ni aku yang punya. Aku takkan ganggu kau, Munir. Aku tahu, Munir. Kekasih kau tu special. Aku janji. Aku akan layan kekasih kau tu. Special. Aku janji. Aku layan dia. Special, Munir. Risau ke beda? Risau apa, Pak Jonet? Yelah, Munir tu bila lagi? Kawin. Oh, si Munir. Saya juga risaulah, bang. Kalau terjadi apa-apa kat saya, siapa nak jaga makan minum dia, bang? Awak tu. Kata dulang paku serepih. Kat orang, awak yang lebih. Eh, lebih apa pula, Bang Jonet? Dah tertutup ke pintu hati kau terbeda? Aku ni lelaki. Lainlah. Kau tu perempuan. Tak cari. Tak usaha. Mana dapat? Alah, dah memang begini. Dah tak ada jodoh. Ha. Ah, Munir. Pak Junet. Saya. Bang, saya masuk dulu. Iyalah. Munir.
aku datang ni pun nak merayu dengan engkau. Kau kesianlah dengan orang kampung. Hanya kau seorang saja yang boleh tewaskan Malik Kubur tu. Bukan saya tak kesian, Pak Junie. Tapi saya adalah murah. Tak mengamalkan ilmu-ilmu saya. Kau dengar cakap Pak Junie ni, Munir. Kau amallah semula ilmu kau tu. Aku dah tak sanggup lagi melihat perbuatan Malik Kubur yang tak berperi kemanusiaan. Nanti saya fikir, Pak Junie. Sampai bila kau nak fikir? Berapa banyak anak gadis, anak dara kampung kita yang jadi mangsa baru kau nak bertindak? Itu saja permintaan dia. Sesuatu itu spesial. Thank you.
apa anda jatuh cinta dengan perempuan ni? Bertaubat, Malik. Sebelum terlambat. Nampaknya kau memang datang nak berhentap dengan aku ni. Kau dah terpedaya, Malik. Kau boleh cakap. Sebab kau selalu untung. Apa yang aku ada, apa yang aku nak, semua kau yang dapat. Hidup ni berahsia, Malik. Esok lusa sentiasa berjihad. Kita manusia bukan untuk jadi raja kat muka bumi ni. Habis tu, perempuan yang lawa-lawa siapa nak layan? Kalau kau nak tahu, biar aku yang layan semuanya. Kita kat dunia ni untuk mengutip pengalaman, supaya kita jadi matang untuk mengikut amanah. Amanah apa? Amanah apa ni? 2.5 tahun kau kurung aku dalam botol. Sampai hati kau. Aku terpaksa, Malik. Kerana kau masih kau dengan kawan lagi, aku tak nak kau sesat lebih jauh lagi. Macam mana kau tahu aku sesat? Habis kau tak sesat? Kita ada agama. Al-Quran sebagai panduan. Itu semua kata-kata. Kalam. Kalam. Bukan semua yang kau nampak tu wujud, Malik. Contoh syaitan yang kau jumpa tu. Jangan kau hina dia, Muni. Dia juga malaikat. Kerana hati kau ada berlumang dengan kejahatan, kau jumpalah kegelapan. Kau ingat aku sengaja nak jumpa dia? Maksud aku dia kau! Serahkan diri kau. Masih ada ruang untuk kau bertaubat. Kau suruh aku bertaubat, Muni. Kalau kau berdegil, kau nak bunuh aku? Kau takkan berani bunuh aku, Muni. Sebab kau takkan berani langgar semua. Malik! Oops. Mungkin aku terlupa sesuatu. Kau takkan sanggup langgar sumpah. Kerana perempuan tu kan? Rahmat Tuhan jangan disanggah, Malik. Hei, Munir. Kita berdua dah besar panjang. Kau ada jalan kau, aku ada jalan aku. Kalau betul itu yang kau mahukan, kita jumpa di padang mahsyar. Kamu semua pergi sini dulu. Kita pecah keliling rumah. Engkau, engkau pergi panggil orang kampung. Pergi cepat. Jangan lupa bagi tahu polis.
Ucap balik. Balik. Ucap balik. Ucap balik. Ucap balik. Aku rela mati. Dari jadi. Ucap balik. Hamba syaitan. Balik. Ucap balik. Maafkan aku, Munir. Ya. Aku. Ucap balik. Tak mampu jadi. Sabar kau. Ya. Yang baik. Balik. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kau tewas juga, Malik. Malik Kumbo. Dah. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu setelah kamu mengetahui akibat mereka. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Surah Yasin ayat 62. Cik dia rasa tak mitos. Suka untuk dibentuk dalam masyarakat kita, Meh. Dah menjadi lumrah ataupun adab manusia berkomunikasi demi meluahkan dalaman mereka yang mungkin tak terucap. Saya sendiri hampir-hampir menjadi mangsa. Seramnya. Yang penting, sekarang kajian saya dah selesai. Ya ke, Cik Dian? Ya. Buat lagu. Buat lagu Doktor? Doktor, tengok bayi ni, doktor. Eh, macam aja. Sehat tak ni? Ha? Okey lagi apa? Thank you.